Kopi arang atau kopi jos saat ini sedang menjadi tren di kalangan pecinta kopi. Ternyata, jika dikonsumsi dalam jangka panjang, bisa berbahaya bagi kesehatan loh. Kopi arang atau kopi jos merupakan sajian kopi yang berasal dari Jogja, dengan ciri khasnya yaitu kopi hitam yang diberi arang panas. Bahkan saat ini, kopi jos sedang menjadi tren di Malaysia. Di samping kenikmatan kopi arang, ternyata menimbulkan berbagai perdebatan apakah kopi arang tersebut aman untuk dikonsumsi atau tidak. Menurut berbagai pakar kesehatan, mengkonsumsi kopi arang dapat menyebabkan kembung, diare, bahkan radang usus buntu. Seperti yang dijelaskan oleh Ng Kim Fong, seorang ahli penyakit dalam yang berasal dari Malaysia, arang dapat menyebabkan kanker dan penyumbatan usus jika dikonsumsi dalam jangka waktu yang lama. Begitu juga bagi orang yang sedang mengkonsumsi obat karena penyakit tertentu. Konsumsi kopi arang tidak dianjurkan, karena arang tersebut dapat menyerap khasiat obat di lambung sehingga pengobatan jadi tidak efektif. Tapi katanya, arang bermanfaat untuk mengatasi keracunan, berarti aman dong? Nah, arang yang digunakan untuk mengatasi keracunan biasanya arang yang sudah melalui uji klinis yang diolah dan dimurnikan. Berbeda dengan arang yang belum diolah dan dimasukkan ke kopi panas yang belum tentu terjamin kebersihan dan manfaatnya. Jadi, jangan terlalu sering mengkonsumsinya ya!